Kemarin saya dapat ijazah dari Al-Habib Jamal bin Taha Bahakir Malam. Pernah kita undang untuk bekerja di Alim Bin Yuni Mulut yang dimulakan. Dalam situasi sekarang ini, kita dikasih ada selawat. Selawat yang akan sangat mudah dibaca. Dan hanya 10 kali kita baca, insya Allah Allah buka akan ditulis di sisi Rasulullah. Bukan hanya sekedar dari segi uang, dari segi ini, kesehatan kita tidak semua. Apa? Begitu sederhananya dikasih, begitu singkatnya dia dapat dari guru-gurunya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. 10 kali setiap hari. Kata beliau, satu fi tertutup, jangan ditulis. Baca ikutin ane, insya Allah yang diawalkan. Ane dapatnya nggak boleh ditulis. Ala sholli bi sholli dengan hati dari aku. Baik ya. Baca itu. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Ayo semua, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummah. Insya Allah. Just to look at that salat. Jawab, wabintu. Insya'a. 10 kali. Baca sedikit dulu.